wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Ismahuli an uqaddimalakum nafsi. Ismi Nafisah. Ana talibatun fi STTK Al-Abidin Surakarta. Al-yawma uqaddimu amamakum muhadratan qasiratan tahtal maudu' berbakti kepada orang tua. Sahabat muslim rahimakumullah, orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantaslah kita berbakti kepada mereka dengan cara yang pertama, berbuat baik kepadanya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fala takul lahuma janganlah kamu sekali-sekali mengatakan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sahabat muslim rahimakumullah, sekarang saya mau tanya nih, ada gak ya yang masih suka marah-marah sama orang tua? Jangankan marah-marah, bahkan berkata ah saja tidak boleh loh. Sahabat muslim rahimakumullah, biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu beratus-ratus miliar, hajimu naik pesawat, hush, tapi jika kau kores hati kedua orang tuamu, maka surga tak layak untukmu. Sahabat muslim rahimakumullah, yang kedua, mendoakan orang tua. Teman-teman, kita harus sering mendoakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami dan juga sayangi mereka bagai mereka sayang kami. Sahabat muslim rahimakumullah, ingat ya, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara berbuat baik kepadanya dan mendoakan mereka agar kita mendapat ridha dari orang tua dan kita bisa masuk syurga. Rasulullah bersabda, ridallahi fi ridal walidain, wasiatullahi fi suhtil walidain. Artinya, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat muslim rahimakumullah, ada pantun nih, Pak Paiman makan ketupat. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.